أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تم بالخير. Kita sambut tadabbur surah Fussilat ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ayat ketujuh ni bermula dengan allazina. Ya, biasa bila bermula dengan allazi, maksud apa tu? Sambungan. Allah nak sebut sifat apa yang disebut sebelum tu. Contoh apa dia? Allah kata allazina allazina yu'minuna bil ghaib. Dia tak ada al-Quran bermula mula-mula sekali ayat dia allazi, tak ada. Kalau allazi mana ada ayat sebelum tu? Okey, ini surah apa ni? Fussilat. Bukan. Maryam, bukan. Surah Al-Baqarah. Kau hafal Alif Lam Mim saja. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan. Bila sebut allazi, mana Allah nak bagi tu sifat. Sifat kepada yang disebut sebelum tu. Quran ni adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi orang akan bertanya, siapa orang bertakwa? Allah pun jawab, iaitu pertama orang yang beriman dengan benda yang ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna solah. Seterusnya. Boleh. Jadi bila mula allazi kena tengok ayat di belakang dia. Kalau tak kita tak faham. Sama juga dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat li ulil albab. Pada ciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam ada tanda-tanda kepada siapa ni? Ulil albab, orang yang kita pun bertanya. Kalau saya tanya, siapa ulul albab? Siapa yang dikatakan ulul albab? Makna dia, tengok ayat selepas tu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kemudian wa ala junubihim, kan? Sifat yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi sekarang kalau orang tanya, siapakah yang dikatakan ulul albab ikut definisi Al-Quran? Jawapan dia
Jawapannya ialah orang yang sentiasa. Ini fi'il mudhari'. Kemudian keadaan dia berzikir pula dalam semua keadaan. Berdiri, duduk, baring. Tidur tak payah zikir. Kalau tidur, masa berzikir, masa tidur pun tak dapat pahala. Sebab tak ada niat. Yang kedua sifat dia. Wayatafakkaruna, sentiasa berfikir. Kita sentiasa berfikirkan, bangun pagi fikir, tengah hari fikir, malam fikir. Tapi adakah kita ulul albab? Ha? Dia kalau tak ulul albab, apa dia? Ha, kena faham. Dia sebalik pada ulul albab, apa dia? Tak waras. Ulul albab, waras. Lawan dia, tak waras. Jadi kita ulul albab ke tak? Tak, tengok sifat pertama dia tak sentiasa berzikir pada Allah, duduk, bangun, baring. Ada tak? Nah, ini baru satu jam kelas. Ini kita berzikir sedang buat apa ni? Posisi kita duduk. Ha, nanti lepas ni bangun, berzikir tak? Lepas ni duduk balik makan, berzikir tak? Sebab Allah sebut tiga-tiga keadaan. Berdiri, duduk, baring. Sifat kedua, berfikir. Berfikir tentang apa? Ha, fi khalqis samawati wal ar. Sebenarnya Allah sebut berfikir tentang ciptaan langit, bukan itu saja. Tapi Allah sebut makhluk Allah yang paling besar, yang paling menunjukkan kebesaran Allah, langit dan bumi. Tapi sebenarnya semua makhluk yang Allah cipta menunjukkan. Kadang-kadang hari ini dia fikir pasal langit, besok dia fikir pasal tumbuh-tumbuhan, lusa dia fikir pasal haiwan. Jadi sentiasa berfikir. Boleh? Jadi sifat ulul albab dua. Ada ke tak ada? Okey. Nah, inilah fikir pada ciptaan Allah. Kita banyak fikir tapi bukan pada ciptaan Allah. Fikir nak makan apa, besok nak ke mana, kan? Macam mana nak cari duit tambah. Itu bukan pada ciptaan Allah. Boleh? Jadi beza kita fikir pada benda yang untuk menambah baik kehidupan dunia kita. Tapi yang Allah nak pada fikir tentang yang menambah baik iman dan amal soleh kita. Itu beza. Boleh? Okey, sekarang kita masuk pada ayat kita bermula dengan Allazi. Maknanya dia akan sebut sifat yang sebelum tu. Apa sifat sebelum tu? Fawailun? Ah, fawailun lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah. Siapa yang mensyirikkan Allah? Ha, ha? Tengok lepas tu. Jadi allazi tu nak menerangkan siapa yang mensyirikkan Allah. Ada sifat ni, syiriklah dia. Okey, pertama iaitu, sebab tu lebih tepat kita terjemah iaitu. Bila allazina aja terjemah iaitu orang-orang yang la yu'tuna, tidak mereka memberi apa ni, zakat. Ustaz, ayat perkataan zakat tu ada sebelum hijrah dan selepas hijrah, ada perbezaan sebab di Madinah baru turun keluar dia perintah harta zakat. Sebelum tu zakat yang macam mana? Oh, nanti dulu, kita baru nak terjemah yu'tuna, zakat tak sampai lagi. Mereka yu'tuna memberi. Okey, memberi apa? Okey, ini baru zakat.
Jadi soalannya, zakat apa ni? Ayat ni surah apa ni? Surah Madinah ke surah Makkiyah? Kalau Makkiyah, zakat dah wajib ke belum? Zakat apa belum? Zakat apa yang dah? Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Qad aflaha man? Qad aflaha? Sebelum tu fa'alhamaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kata Allah mencipta jiwa, wa nafsin wa masawaha, demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan jiwa itu. Kemudian lepas Allah cipta nafsu ataupun jiwa, fa'alhamaha, Allah mengilhamkan jiwa tu, ha tu. Apa yang Allah ilham? Fujur. Apa makna fujur? Fujur makna kejahatan ataupun maksiat. Lawan dia takwa. Kalau takwa taat, kalau fujur maksiat. Jadi Allah mengilhamkan nafsu kejahatan ataupun maksiat. Dan Allah juga mengilhamkan nafsu ketakwaannya. Lepas tu Allah kata apa? Qad aflaha, qad aflaha man zakkaha. Cuba terjemah. Qad, sesungguhnya aflaha, telah berjayalah man, orang-orang yang zakkaha, yang membersihkannya. Nya ni balik apa? Ah, nafsu tadi. Allah ada bagi ilham benda untuk buat benda jahat, dan Allah juga ilham untuk buat benda yang takwa. Kemudian Allah kata telah beruntung, telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya, iaitu dengan sifat takwa. Jadi zakah di sini juga bermaksud zakat. Jadi kalau ayat ni Makkiyah, maksud zakat di situ ialah bersih jiwa. Bersih jiwa. Ataupun ulama mengatakan juga zakat juga ialah bagi harta, tapi bukan dalam bentuk wajib, dalam bentuk sedekah, infak. Abu Bakar infak tak harta dia sebelum turun zakat? Abu Bakar infak tak? Infak. Dia guna duit untuk membebaskan orang beriman yang diazab, termasuk Bilal kan. Itu zakah, zakat harta, tapi bukan dalam bentuk wajib. Okey. Jadi antara sifat orang musyrikin apa dah? Mereka tidak mengeluarkan zakat ataupun tidak membersihkan jiwanya. Kemudian wahum bil akhirah. Dan mereka bil akhirah, dengan hari akhirat, hum mereka kufur ataupun ingkar. Apa kaitannya ingkar dengan hari akhirat dengan tidak keluarkan zakat ataupun tidak bersihkan jiwa? Apa kaitan? Kaitannya ialah soalan dia, kenapa tak keluar zakat? Kenapa tak bersihkan jiwa? Sebab tidak percaya akhirat. Ini punca. Ini kesan. Bila tak percaya akhirat, kesannya jiwa kotor, kedekut. Okey. Soalan dia, kalau kenapa Allah sebut sifat orang musyrikin yang pertama tidak keluarkan zakat? Sepatut dia sebut apa? Tak solat ke kan? Solat dengan zakat mana lebih penting? Solat. Kenapa Allah tak kata orang yang musyrikin ialah orang yang tidak solat?
Ustaz dah cakap dia tak membersihkan jiwa dia. Hmm? Dia tidak membersihkan jiwa dia. Nah, itu kalau kita terjemah tidak bersihkan jiwa. Tapi kalau kita terjemah tidak mengeluarkan hartanya, kenapa tak sebut tidak solat? Yang kedua, tidak keluarkan zakat. Orang tidak bersih jiwa, dia memang tak solat. Orang tak bersih jiwa, memang tak solat. Itu kalau tak bersih jiwa. Tapi kalau kita terjemah tidak memberi harta, tidak bagi zakat, kenapa tak sebut tidak solat dahulu? Dia yang ini ciri-ciri dia, sifat-sifat dia. Kalau tak solat tu dah kafir, dah kafir lah. Sang Nabi kata yang memisah antara Islam dan kafir tu ialah solat. Jadi kalau tak solat dia kafir, tak payah tengok ciri dah. Oh, jadi ayat ni sudah diketahui mana dia tak solat lah. Ya. Kalau tak solat tak payah sebut lah. Yang ni dah kafir dah. Bukan. Saya bagi clue dia. Ini ciri yang macam, macam ciri orang munafik kan. Bohong apa semua kan. Dia bukan munafik. Tapi ada ciri sifat. Dia, sifat dia. Tapi yang ni kafir ke ataupun masih Islam ni? Wailul lil. Ada bila sebut fawailu makna celakalah bagi orang yang mensyirikkan Allah. Dah kafir ni. Kafir. Apa dalil? Sebab lepas ayat ni Allah sebut balasan orang beriman. Mana dua je. Okey, kalau kita baca ayat ni, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Cuba terjemah. Ini surah lazim. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan? Ha, kamu lihat tak wahai Muhammad? Ta ni engkau melihat tak? Orang yang mendustakan agama. Kemudian siapa? Allah beritahu. Wadzalika. Wadzalika allazi yad'u al-yatim. Yang kedua, wala. Lepas tu fawailun ha, cuba kaitkan. Allah bertanya Nabi, bukan bertanya nak jawapan, tapi nak bagi tahu. Kamu lihat tak? Maknanya orang ni ada zaman Nabi. Nabi nampak, iaitu orang yang yukazzibu biddin, pendusta agama. Siapa? Satu, menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mendorong. Bukan setakat tak bagi makan, tak galakkan orang bagi makan. Mana lagi teruk. Kemudian Allah kata apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Yang macam mana yang celaka ni? Ha, salat yang tidak mendorong untuk bagi orang makan, orang miskin makan, solat yang tak peduli pada anak yatim, maka solat ni fawailun. Boleh faham? Jadi ada faedah tak? Dia solat tapi tak bagi makan orang miskin, ada faedah? Tak ada. Solat ni wailun. Dia solat tapi dia menghardik anak yatim, ada faedah tak? Bahkan dia adalah pendusta agama. Makna apa tu? Tanda solat dia betul apa dia? Ha? Tanda solat dia betul, dia peduli pada anak yatim. Dia selalu bagi makan orang miskin. Bila dia solat tapi tak peduli dua benda ni, solat dia tak ada faedah. Maka ayat ni Allah sebut tanda solat dia betul ataupun tanda dia solat. Mungkin dia solat orang musyrikin, tapi sebab kesan solat yang betul tak ada, apa dia? Mereka tak keluarkan duit ataupun zakat, maka seolah mereka tak solat. Nampak kaitan?
Jadi Allah tak sebut mereka tak salat sebab apa? Sebenarnya bila tak peduli, tak membantu orang dengan duit ke, maka sebenar sebut salat pun tak ada faedah. Maksudnya macam solat tak diterima ya? Ni fawailun. Boleh faham? Cuma Ustaz dalam ni fawailun lil muslim tu, ayat sebelum tu menjelaskan siapa yang fawailun lil muslim tu. Alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi maknanya habis ayat atas ni apa dia? Tak ada kaitan dengan ayat selepas ni. Adalah, tapi tak. Dia nak Allah nak begitu, celakalah orang yang salat, solat yang lalai. Solat lalai dia kesannya apa? Kesannya dia tak membantu orang miskin. Kalau solat dia tak lalai, tak keluar ayat ni. Boleh. Kita ambil satu lagi ayat. Surah apa ni? Itu yang tahu dengan raib tu. Hanya Allah saja yang tahu. Allah apa ni, Allah rakamkan bila ahli syurga bertanya ahli neraka. Apa dia? Ma salakakum fi saqar. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Apa jawab ahli syurga, ahli neraka? Qalu lam nakun minal musallin. Yang kedua jawapan dia, walam nakun nut'imul miskin. Tengok dia jawab, kami masuk neraka saqar sebab pertama kami tak salat, yang kedua tak bagi makan pada orang miskin. Sepatut sebut tak salat dah cukup kan? Tapi Allah nak bagi tahu kesan dia tak salat membawa kesan kedua. Apa dia? Jadi siapa yang tak salat, biasanya dia tak akan bagi makan orang miskin. Dan siapa yang salat tapi tak bagi makan orang miskin, macam tak salat. Boleh faham? Orang Islam pun ada macam tu. Orang Islam pun ada, dia tak salat tapi suka bagi makan orang miskin. Sebab itu asas untuk menjadi apa ni, amalan tu menjadi pahala pada. Tak ikhlas. Kalau kata solat sebagai buka akaun. Tak, iman. Akaun dia iman. Jadi bila dia bagi makan pada orang miskin tapi tak salat, maknanya dia bukan bagi kerana Allah. Dia bagi kenapa tu? Kerana ada kepentingan. Kerana nak nama, kerana nak pujian. Kalau betul kerana Allah, yang asas kena buat. Boleh? Jadi siapa yang tak bagi makan orang miskin, sama ada dia tak salat ataupun salat dia tak betul. Macam ni. Satu saya tanya. Siapa tahu? Yang ini tahu surah apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mu duduk dalam surah lazim. Itu surah Mudassir. Ayat 42. Satu lagi surah Al-Haqqah. Cuba buka surah Al-Haqqah ayat 32. Ayat 32. Ayat tu bermula dengan apa?
Semah, kemudian? Ha, kemudian mereka dalam rantai yang panjangnya 70 hasta dicampak dalam neraka. Kan? Bila Allah nak cerita ahli neraka. Kemudian ayat selepas tu, ayat berapa? 33. Innahu, sebab apa dia masuk neraka? Cuba tengok. Sesungguhnya la yu'minu, dia tidak beriman dengan Allah yang agung. Tengok ah, Allah beritahu sebab apa dia masuk neraka? Sebab dia tak beriman dengan Allah yang maha agung. Lepas tu wala yahuddu ta'amil miskin. Ini ayat 34. Tengok Allah beritahu. Sebab sebab masuk neraka apa dia? Tak beriman dengan Allah. Sebab tak beriman apa dia? Sebab tu Allah sebut apa? Sebab tak beriman, tak solat. Faham? Tapi kenapa Allah kata sebab dia tak beriman, sebab tak bagi makan orang? Apa pengajarannya? Makna Allah tak sebut dia tak solat sebab bila sebut tak bagi makan orang miskin, makna sama ada tak solat ataupun solat tak betul. Boleh faham? Jadi tak payah, two in one. Jadi kira macam wajib ke ustaz, sebab solat tu wajib, wajib bagi makan miskin. Selama ni sunat ke wajib? Tak bagi makan orang miskin wajib. Sebab tu Allah kata kita mencari, yalah, nak bagi makan kena cari. Kalau tak cari, mana jumpa orang miskin? Zakat tu dalam tawar. Zakat wajib tu tawar. Dia sebenar zakat tu kadang-kadang tak menunjukkan kita ikhlas. Sebab benda tu wajib. Yang betul-betul menunjukkan kita ikhlas buat kerana Allah pada kita buat yang sunat tu. Ustaz, macam ke di masjid ada tabung untuk orang miskin, adakah kita? Tak boleh. Sebab itu bukan orang miskin, itu tabung. Tak betul. Kadang-kadang tabung orang miskin tapi kita tak tahu pergi ke mana. Buktinya daripada dulu sampai hari ini orang miskin semakin bertambah tak? Jadi ke mana duit itu? Tabung pun makin tambah. Dan orang yang meminta untuk orang miskin pun bertambah. Tapi orang miskin bertambah. Kadang-kadang kita pergi tempat orang miskin, betul-betul miskin, ada tak siapa pernah bantu? Tak ada. Awak yang pertama. Maknanya apa tu? Banyak bantuan untuk orang miskin tak sampai pada sasaran. Boleh? Ha, jadi nak menunjukkan apa ni? Tak beriman dengan Allah, tiba-tiba Allah begitu. Sebab apa tak beriman? Tak bagi makan orang miskin, makna tak bagi makan orang miskin petanda besar dia adalah beriman ataupun tidak. Kalau tak, Allah tak sebut ni. Boleh? Jadi ada kaitan dengan ayat ni. Siapa yang syirik pada Allah tidak keluarkan zakat. Siapa yang tak beriman pada Allah tidak bagi makan. Sama lah ni, tak bagi zakat, tak bantu orang yang miskin, sama lah. Bagi duit tu okey lah, macam bagi makan. Kau nak kena si, kalau dia biar orang beriman, bila buat tak boleh rasa okey. Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun, cuba buka. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Surah Al-Mu'minun ayat
Surah 22 kan? 23. Ha, cuba tengok ah. Ha? Allah sebut sifat. Tengok ah, Allah sebut sifat orang beriman. Pertama daripada ayat 57, innallah innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Okey, apa maksud dia? Sesungguhnya orang yang kepada takut pada Tuhan mereka, mereka sangat bimbang. Yang kedua, dia buat apa? Wallazina hum biayati rabbihim yu'minun, dengan ayat-ayat Allah mereka, termasuklah ayat Quran, ayat ciptaan Allah, mereka yakin, mereka beriman. Yang ketiga, wallazina hum wallazinahum birabbihim, mereka tidak syirik. Cuba tengok, lepas Allah sebut mereka takut pada Allah, sangat bimbang, dengan ayat Allah mereka beriman, dan dengan Tuhan mereka, mereka tidak pernah mensyirikkan Allah. Cuba tengok seterusnya berdia. Kita rasa macam dah okey kan? Wallazina yu'tuna ma atau wa kulubuhu wajilatun annahum ila rabbihim. Cuba tengok susunan. Pertama, dia takut pada Allah, sangat risau. Yang kedua, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tak ada masalah dengan Al-Quran, dengan tanda kebesaran Allah semua, mereka beriman. Yang ketiga, tidak syirik pada Allah. Tengok yang keempat apa dia? Wallazina yu'tuna, mereka memberi ma'atau, memberi apa yang mereka beri, iaitu inilah ni, zakat, harta, bagi makan orang miskin. Lepas mereka beri, apa perasaan mereka? Hati mereka gemetar. Takut. Takut apa? Sepatut logiknya orang macam ni, ada sifat macam ni, takut lagi tak? Tak takut. Kenapa dia takut? Kan dia dah beriman, tidak syirik pada Allah. Memang dah bagi pun harta ataupun zakat. Dah bagi pun. Kenapa masih takut? Hmm? Tak, orang macam ni tak riak. Ayat seterusnya tu dia kata bersegera. Ayat seterusnya bersegera. Ayat seterusnya Allah kata apa? Ulaika ulaika yusari'una fil khairat. Kemudian wahum laha sabiqun. Jadi Allah simpulkan, setelah ada semua sifat yang empat-empat ni, Allah kata ulaika, itulah yusari'una. Apa dia yusari'un? Mereka itulah yang bersegera fil khairat, dalam kebaikan. Dia beza kalau yusari'u ila dengan fi. Apa beza? Kalau yusari'una ilal khairat, baru nak pergi buat kebaikan. Tapi kalau yusari'una fi, apa makna? Apa makna? Dia memang dah buat kebaikan, dalam kebaikan, baru bukan baru nak pergi buat. Kemudian ada satu lagi, wahum laha sabiqun. Mereka ni laha bagi al khairat sabiqun.
Contohlah, ini kebaikan kan, ini kebaikan. Mereka memang duduk dalam ni dah, bukan duduk kat luar baru nak pergi. Kemudian duduk dalam ni pula mereka berlumba. Kalau dengar je orang nak sedekah, dia pertama sampai. Dengar je orang perlu pertolongan, dia mula-mula sampai. Kalau solat di masjid, dia mula-mula sampai. Sah pertama, dia mula-mula. Orang macam ni ada sifat apa? Wajilat. Hati mereka gementar. Kalau tak ada sifat tu, maknanya... Dia ada sifat lain. SS. Syok sendiri. Itulah tak boleh okey. Kenapa orang beriman kena ada sifat tu? Sifat rasa takut, risau, tak diterima. Jadi itu kesan bila kita takut, kita akan buat lagi, tambah lagi kan. Itu kesannya yang baik. Tapi kenapa orang beriman ada macam tu? Sepatut diyakin. Sebenarnya bukankah fitrah manusia semakin dia cemerlang, semakin dia takut pada kegagalan? Bukankah itu fitrah? Kan? Pelajar yang biasa takut nak tengok result ni, pelajar cemerlang ke pelajar yang memang pemalas? Cuba tengok muka yang tengok result, mana muka risau, mana muka tenang. Kan? Kadang-kadang dia malas, dia tak nak pergi tengok result. Okey je, tak ada masalah. Tapi yang cemerlang ni, bila muka dia lain dah gementar, bila? Seminggu sebelum keluar? Itu fitrah. Fitrah. Siapa yang perasan okey, dia tidak cemerlang. Boleh? Jadi boleh kait tak ni dengan ayat ni? Surah Al-Mu'minun dengan sini. Dia dah beriman. Tidak syirik pada Allah. Tiba-tiba, apa lagi dia buat? Bagi lagi harta. Dan setelah bagi pun masih? Subhanallah. Pentingnya memberi. Pentingnya memberi. Dan ruginya menyimpan. Masuk kotak. Sebab kita faham bila memberi untuk orang kan. Tapi Allah Al-Quran beritahu bila memberi untuk siapa? Diri sendiri. Okey, boleh ke? Dan bila kita, satu lagi kita kena faham, bila bagi zakat tu, jangan faham bagi harta saja. Kalau kita faham bagi harta saja, kesian orang miskin tak ada peluang. Betul? Dia memberi yang paling penting, paling besar faedah pada. Memberi ilmu. Memberi ilmu. Sebab Allah kata, siapa lagi yang paling baik daripada manusia yang mengajak manusia kepada beriman kepada Allah? Siapa lagi lebih baik? Sebab itulah Nabi dengan Abu Bakar, siapa paling banyak harta? Ha? Ada fakta Nabi lebih banyak harta daripada Abu Bakar? Tak ada. Abu Bakar lebih banyak. Nabi dengan Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman. Tapi siapa paling mulia? Sebab apa? Sebab Nabi memberi benda yang menyelamatkan manusia daripada neraka. Okey, boleh? Semoga Allah jadikan kita orang yang suka memberi. Termasuklah benda yang paling mudah kita beri ialah senyum. Kalau senyum pun susah, maknanya duit lagi kedekut. Senyum sendiri. Ha? Jangan cari penyakit. Orang senyum dah masuk syurga, dia senyum masuk neraka. Okey. Innal lazina. Sesungguhnya allazina, orang-orang yang amanu, mereka yakin, mereka beriman. Wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Okey, apa makna iman, apa makna amal soleh?
Kenapa Allah biasa sebut dua, amanu wa amil salihat? Tidak syirik dan tidak bid'ah. Yang mana tidak syirik? Amanu. Amanu tidak tidak bid'ah, yang mana? Amal soleh. Dari mana tu? Anta faham? Siapa yang nak kelaskan amal soleh? Ah, jawapan dia betul. Lepas ni boleh makan lah. Dia amanu ni menunjukkan dia ikhlas kepada Allah. Ikhlas juga bermakna tidak syirik. Dan amil wa amilus salihat, oh dua kali berulang. Dan mereka beramal soleh. Apa makna soleh? Bila amal itu dinamakan amal soleh? Bila tak bercanggah dengan Nabi. Bila selari dengan Nabi. Maknanya kalau dia buat yang tak sama dengan Nabi, nama dia tak soleh ataupun dalam bracket bid'ah. Orang marah sebut bid'ah. Ah, sebab sebab tu saya buat dalam bracket je. Jadi semua amalan yang tak sama dengan Nabi tak soleh. Jadi kadang-kadang dia dah ikhlas tapi amalan tak sama dengan Nabi, ditolak. Kadang-kadang amalan sama dengan Nabi tapi tak, dua-dua ditolak. Okey. Satu, yang kedua Allah sebut selepas amanu wa amilus salihah, Allah nak bagi tahu setiap iman mesti ada bukti. Apa bukti orang tu beriman? Ada amal. Sebab ada yang mengaku beriman tapi tak beramal, maka dakwaan dia bohong. Jadi biasa dia tu kalau kita tak beramal dengan amalan bid'ah tu, dia kata kita tak beramal. Macam mana? Kalau tak beramal dengan amalan bid'ah, tak beramal. Betul tu, ayat tu betul. Dan bagus, tambah satu lagi. Betul. Dia sebenarnya kalau kita nak beramal dengan amalan yang Nabi buat, sebenarnya mampu tak kita buat semua yang Nabi buat? Tak mampu. Jangankan nak buat semua, tahu semua pun tak. Betul? Banyak lagi amalan yang Nabi buat yang kita tak tahu dan tak buat. Maka jangan buang masa buat benda yang Nabi tak buat. Merugikan masa, merugikan umur. Kan? Okey. Maka bagi orang ni, bagi orang yang ada dua, satu ikhlas, yang kedua amalan sama dengan Nabi, apa balasannya? Lahu bagi mereka ajrun, ganjaran. Lebih tepat pada ajrun dalam masyarakat. Tepatnya bukan ganjaran, upah. Allah sengaja menggunakan perkataan upah sebab Allah tahu, Allah cipta manusia, Allah tahu manusia suka upah. Betul? Saya kata minggu depan ada gotong royong bersih kelas ni. Berapa ramai datang? Saya kata minggu depan gotong royong dan setiap orang kita bagi 100 orang, RM100. Berapa ramai? Tak cukup sampah nak kutip. Lembut. Sebab manusia suka. Tapi yang peliknya pada itu biasa tu, manusia suka upah biasa. Yang peliknya pada, yang peliknya manusia tak suka upah ni, ghairu mamnun, yang tidak putus. Kalau saya bagi tawaran kerja, gaji dia sampai umur 50. Satu lagi saya bagi tawaran kerja, gajinya sampai mati. Nak yang mana? Ha? Nak yang mana? Sampai mati. Betul? Pergi kerja awal, gaji dia sampai pencen. Pergi solat awal, gajinya sampai bila-bila. Yang mana orang ramai buat? Ha? Ha. Pelik tak manusia?
baca akhbar, tengok berita, gajinya sampai pencen. Tapi baca Quran, gajinya sampai bila-bila. Yang mana manusia ramai buat? Bercakap, bersembang, gajinya sampai pencen ataupun sampai umur 60. Tapi diam, tak cakap apa-apa sebab tak ada modal yang baik, gajinya sampai bila-bila. Yang mana manusia buat? Bersembang. Kenapa kamu tak berhenti cakap ni? Ustaz, saya kalau tak cakap jadi pening je. Nabi kata, kalau tak ada benda yang baik, dia tak dengar cakap Nabi. Sebenarnya diam tu membawa kepada apa? Pahala yang? Tapi dia nak cakap juga. Sebenarnya mana lebih relax? Diam ke bercakap? Kan cari penyakit. Boleh faham? Jadi apa yang Allah nak beritahu? Orang nak dapat gaji yang tidak putus sampai bila-bila, hanya perlu dua je. Satu, beriman. Yang kedua, susah ke senang? Itu jawapan yang memang tak nak menjawab. Sebab tu ya, contohkan Nabi kata apa? Kalimatani khafifatani, khafifatani fil lisan. Kemudian habibatani saqilatani fil mizan. Nah, kemuncaknya habibatani, habibatani ila Rahman. Tengok tawaran tu. Sebelum Nabi suruh kita berzikir, Nabi bagitahu dulu kelebihan supaya kita terdorong. Apa dia? Kalimah. Dua kalimah aja. Bukan 10, bukan 20. Kemudian dua kalimah pula, khafifatani. Ringan aja, bukan berat. Dahlah, dua ringan pula. Ringan di mana ni? Tak payah angkat, tak payah tendang, tak payah sepak. Lidah aja. Yang kedua, ganjarannya apa dah? Sakilatan ni memberatkan pada timbangan di akhirat besok. Dan kemuncaknya, habibatan ni, dua perkataan ni sangat disukai oleh Allah yang penyayang. Benda simple, mudah, Allah sangat suka. Apa dia? Apa dia? Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Betul tak ringan? Cuba sebut. Semua lancar kan? Okey, siapa pagi ni lepas subuh dia dah baca 50 kali? Daripada lepas subuh sampai sebelum kelas, 50 kali. Okeylah, 30 kali. Kenapa tak boleh sebut? Kan Nabi dah cakap ringan dan membantu kita di akhirat besok. Dan ayat ni pula, ajrun, pahala dia tidak akan putus. Tapi kenapa susah sebut? Okey, saya tanya soalan lain. Siapa yang bercakap hari ni daripada lepas subuh sampai sebelum masuk kelas dah 1,000 perkataan? Oh, lebih. Perkataan apa tu? Bukan subhanallah wa bihamdi. Kenapa Nabi kata ringan? Kenapa yang tak kata berat? Jangan canggah cakap Nabi. Boleh? Sebenarnya Allah nak beritahu apa? Sebenarnya nak masuk syurga sebenarnya khafifatan, ringan je. Solat dua rakaat, lepas tu relax 5-6 jam, solat pula 4. Lepas tu kalau berzikir subhanallah wa bihamdi, tak payah sampai setengah jam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, berapa minit? Kalau sebut dua perkataan tu je, berapa minit? Satu saat.
Ada tak orang mengumpat satu saat? Tak ada. Bila mengumpat kena masa panjang. Tapi dia buat yang mana? Mengumpat ke baca zikir ni? Tak apalah, mengumpatlah tak apa. Paling-paling kurang lepas mengumpat baca zikir ni. Tak keluar. Tapi tak keluar juga sebab buktinya lepas tu mengumpat lagi. Ha, kalau kita baca, kita rasa beratlah dua perkataan walaupun Nabi kata tak ingat. Okey, baca satu je. Subhanallah wa bihamdihi. Satu je. Cuma 100 kali. Apa kelebihannya? Diampunkan dosa yang kecil walaupun sebanyak buih di laut. Siapa dosa dia sebanyak buih di laut? Kalau ada, baca tu 100 kali, 2 minit je, Allah padam semua dosa. Mengumpat? Ha? Mengumpat tak? Mengumpat bukan dosa kecil. Mengumpat dosa besar. Itu dosa kecil je diampunnya. Kemudian mengumpat pula, istighfarlah 1,000 kali pun Allah tak ampunkan. Kecuali kita pergi minta maaf pada orang kita umpat tu. Okey. Bolehkah? Jadi Allah nak bagi motivasi pada kita. Kenapa kamu tak nak upah yang tidak ada had? Itulah punca rahsia kenapa ahli syurga kekal selama-lama. Kenapa? Sebab dia ada gaji yang tak putus-putus. Dan kenapa pula kita hidup sementara kat dunia? Sebab gaji kita terhad. Pension dah habis. Kan? Okey? Kul. Katakanlah. Ha, bila ayat kul, mana Allah perintah pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Ayat turun pada Nabi, maka perintah kepada Nabi. Dan Allah perintah pada Nabi supaya cakap pada siapa? Kepada pada semua umat dia. Dan Nabi ada tak ayat yang Nabi sembunyi? Tak ada. Buktinya kita belajar ayat ni sebab Nabi sampaikan. Cuma apa beza? Ayat yang ada kul, yang ni tak ada kul. Ini tak ada kul. Apa beza ayat ni dengan ayat ni? Penegasan. Ayat ni wajib tak Nabi sampaikan? Ayat ni, ha? Tak. Jangan buat fitnah pada Nabi ya. Wajib sampaikan semua. Ayat ni pun wajib sampaikan. Tapi soalan, apa beza ayat yang ada kul dengan ayat yang tak ada kul? Apa beza? Ayat beza dalam perintah. Yang ni pun perintah juga. Ulama mengatakan ayat ni wajib Nabi sampaikan. Ayat ni 2-3 kali wajib. Bila ada kul, makna selepas tu penting dan besar. Ada kemungkinan ke kul tu sebab apa? Tidak malas kepada macam kata ada kaum yang kata begini. So Allah kata dia ada kemungkinan juga dan ada kemungkinan tak ada. Semata-mata Allah nak begitu, benda yang aku nak suruh sampai sangat penting. Lebih penting pada ayat ni, maka Allah perintah pada Nabi kul. Kan? Memang itulah ayat yang Nabi ucapkan. Ya. Yeah. Dan bila Nabi sampaikan, Allah suruh Nabi sampaikan apa ni? Innaku. Ya. Tapi bila Nabi sampaikan, Nabi cerita sekali tak dengan kul? Tak, kenapa? Tak ni ada ni. Nabi sebut tak? Macam saya kata pada anak saya, begitu pada kawan kamu, ayah suruh dia datang rumah. Bila anak kita begitu pada kawan dia, dia cakap tak? Begitu pada kawan kamu, dia cakap tak? Tak. Tapi Nabi beritahu. Kenapa Nabi beritahu? Sepatut Nabi tak beritahu kan? Sebab yang Allah perintah ayat selepas ni. Allah perintah Nabi cerita pada orang musyrikin ayat selepas ni.
Kul ni hanya perintah untuk kamu. Kenapa Nabi beritahu? Apa dia? Sebab Nabi nak beritahu Quran daripada Allah. Aku tak ubah apa-apa. Sampai kul pun aku sampaikan. Kalau Nabi buang kul, mungkin orang musyrik kata apa? Ini ayat kamu ni. Faham tak? Ada kemungkinan. Jadi Nabi nak beritahu semua ni daripada Allah. Sampai kul pun aku beritahu. Jadi kalau anak kita cakap pada kawan dia, bagi tahu pada kawan kamu, dia pun pening. Siapa yang suruh bagi tahu? Bapa aku. Oh, dia lagi ambil perhatian. Boleh? Jadi dalam Quran ada berapa kul? Banyak, bukan tiga kul. A'innakum. Ini adakah inna sesungguhnya kamu, adakah sesungguhnya kamu letak furun benar-benar kufur ingkar billazi dengan yang khalaqal arda, yang telah mencipta bumi. Fi yaumaini, dalam dalam dua masa ke dua hari? Dua hari, dalam dua hari. Ada pendapat, dia kata yaumai ni jangan terjemah hari. Sebab apa? Masa Allah cipta bumi ni dah ada ke hari? Masa Allah cipta bumi dah ada ke hari? Belum. Kalau tak ada hari, kenapa kita terjemah hari? Faham? Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, dia kata bila Allah sebut yaumain dalam bahasa Arab, mana hari? Dua hari lah, jangan pandai-pandai pula. Jadi pendapat kedua, dua waktu ke dua hari? Dua hari. Kalau dua waktu, Allah guna perkataan apa? Tak, waktu tu bahasa Arab. Jangan perasan bahasa Melayu. Waktu tu bahasa Arab. Waktu salat. Kalau dua waktu, waktaini ataupun zamanaini, dua zaman. Jadi bila Allah tak guna waktaini, Allah tak guna zamanaini, Allah guna yaumaini, makna Allah nak beritahu apa? Hari lah, tak payah tukar. Satu lagi, Allah beritahu yaumaini sebab Quran turun pada orang Arab. Jadi Allah nak orang Arab tu faham yang aku cipta tu dalam masa dua hari. Bila? Macam hari kamu lah. Cuma kita kena faham, bila sebut dua hari, satu hari berapa jam? 24 jam kali dua? Okey. Adakah Allah mencipta bumi ni dalam masa 48 jam? Kita biasa guna tak ayat? Saya balik, saya ziarah mak saya satu hari. Adakah saya ziarah mak saya 24 jam? Tak, itu bahasa. Boleh? Jadi walaupun sebut dua hari, bukan makna 48 jam. Okey, wa taj'aluna, dan engkau menjadikan lahu, anda dan baginya, bagi Allah, anda dan apa dia? Dia terjemah sekutu kan? Sekutu. Dia mufrad dia nidun. Kalau seorang nidun. Nidun makna dia sekutu. Kalau jamak, anda dan. Zalika. Itulah. Rabbul Alamin.
Ah, kena sebut tiga-tiga. Pencipta, pemilik, pentadbir. Itulah pencipta, pemilik, pentadbir. Pentadbir apa ni? Al-alamin. Apa maksud? Dia alam, alamin jamak kepada alamun. Jamak dia alamuna ataupun alamina. Asal perkataan dia apa dah? Alam. Alamun. Apa makna dia alam? Makna dia dari segi bahasa tanda. Tanda. Jadi kalau kita terjemah alamiah, apa makna tadi? Semua makhluk kan? Semua ciptaan Allah. Kenapa Allah ambil daripada perkataan alam? Itu Allah nak begitu. Semua yang Allah cipta adalah tanda kebesaran Allah. Daripada sebesar langit sehinggalah sekecil semut. Zarah orang tak tahu. Sebahagian orang tahu, sebahagian tak tahu. Boleh? Itulah pencipta sekalian makhluk. Okey, apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ni? Apa yang Allah nak beritahu? Boleh nampak tak? Nah, cuba fikir. Tanda ulul albab sentiasa berfikir tentang ayat Allah. Ayat 9 ni apa yang Allah nak cerita? Bukti kekuasaan. Ada-ada tu merujuk kepada amal soleh dan iman. Ayat 10. Sekutu-sekutu yang dalam Ah, betul, tapi message daripada ayat 9 tu apa dia? Point dia apa dia? Kan Allah tanya tu, adakah patut beritahu pada Muhammad, beritahu mereka, apa dia? Adakah patut kamu engkar? Allah tak kata engkar pada Allah, ha? Allah kata engkar kepada yang mencipta bumi dalam masa dua hari. Kamu mengingkari Allah dan kamu beriman dengan siapa? Sekutu. Apa dia tu? Sekutu apa dia? Apa dia? Contoh, kalau orang musyrik Mekah apa dia? Berhala. Dia buat apa? Ha? Yang Tuhan yang kamu ingkar ni mencipta bumi, sebesar bumi dalam masa dua hari. Tiba-tiba kamu tinggal Tuhan yang cipta bumi dalam masa dua hari, kamu sembah berhala yang buat apa? Mana maksudnya Allah nak beritahu apa? Bodohnya kamu. Tapi orang syirik kata mereka tidak sembah, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Baca ayat tu. Dia kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah, kan? Okey, cuba terjemah. Ma tidak kami sembah mereka. Mana dia kata kami tak sembah patung, melainkan liyuqarribuna supaya cuba tengok bahasa Arab. Yukarribuna, supaya mereka mendekatkan kami. Siapa yang mendekatkan kami? Lagi bodoh. Faham tak? Patu tu dahlah kamu cipta. Kamu yang buat. Lepas tu kamu fikir patu yang kamu buat boleh mendekat kamu kepada Allah. Lagi bodoh. Patu kamu mendekatkan patu kepada Allah, bukan patu mendekat kamu. Betul tak? Jadi Allah kata bodohnya kamu. Saya bagi contoh macam ni. Anak ni, dia ada bapa.
Bapa cakap tak dengar. Kemudian dia pun buat, dia pun buat apa ni, dia goreng cok kodok. Lepas tu dia sembah cok kodok. Bodoh tak? Lampang makan. Itu cerdik sikit. Bapa yang banyak jasa, yang boleh bercakap, yang boleh bantu dia, boleh selamatkan dia, boleh bayar yuran dia, dia tak dengar cakap. Cokodok yang dia uli tepung, yang dia goreng, dia dengar cakap cokodok. Bodoh tak anak tu? Anak siapa? Anak bapa tu lah. Ha, macam tu lah. Allah cipta bumi, Allah tak kata Allah cipta kamu. Kalau Allah cipta kamu dengan cipta bumi, yang mana menunjukkan hebat? Jadi cipta bumi yang kamu duduk tu, dua hari je. Tiba-tiba kamu jadikan Allah ada sekutu. Sedangkan Allah Rabbul, Allah nak buka minda. Buka minda. Dan sebenarnya bukan kepada yang sembah berhala saja ni. Siapa saja yang tak sembah Allah, otak dia memang ada masalah. Kadang-kadang dia dengar cakap bos lebih daripada cakap Tuhan. Sama lah. Kadang-kadang dengan cakap suami, takut pada suami lebih pada takut pada Allah, sama. Sebab suami dia buat bumi berapa hari? Apa dia? Ha, iyalah. Boleh faham tak? Tengok Allah mengingat kita nak buka minda kita. Jangan sembah selain pada Allah. Bila sembah selain pada Allah, pertama bodoh, yang kedua memudaratkan kamu. Bila masuk waktu salat, tinggal. Sebab kadang-kadang, contohlah, bila masuk waktu salat, kita tak salat. Sebab apa? Kita duduk dengan siapa masa tu? Katalah suami kan. Kita tanya, suami aku buat tak bumi? Tak buat, tinggal. Kadang-kadang kita tengah meeting dengan bos kita kan. Masuk waktu salat, tanya soalan. Bos aku buat tak bumi? Tak buat, tinggal je. Eh, kalau kita tinggal dia, dan pergi pada Tuhan yang cipta bumi, agak-agak sempit tak rezeki kita? Tak mungkin. Tak mungkin. Boleh faham? Sebab itulah pemuda kahfi, dia tinggal semua harta, dia pergi ke gua. Sebab apa? Dia tahu dia pergi ke gua, maknanya dia pergi pada Rabbul Alamin. Apa masalah? Boleh faham? Okey, kalau dah faham cukup. Eh? Quran nak suruh bagi faham je. Okey, siapa yang nak beli pen drive, dah ada semua tiga jenis. Yang iPhone, Type C, satu lagi apa jenis? 150. Yang untuk iPhone 200. Dia beli ni, dia boleh dapat belajar tadabbur Al-Quran dan dia akan jadi ulul albab. Yang kedua, dia boleh mengelakkan daripada syirik, iaitu orang yang tidak syirik dia memberi hartanya. Dan 50% daripada keuntungan kita akan guna untuk dakwah. Jadi sambil belajar tadabbur, sambil infak. 150 ha. Lupa saya cakap, dia mengandungi juzuk 30. Semua surah dalam juzuk 30 dan tadabbur surah Al-Fatihah. Dalam bentuk video dan MP3. Dia boleh tengok gambar macam tengok sekarang. Tak, kita boleh dengar suara saja. Dia 150 saja. Murah daripada handphone. Okay, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.